Ciri-ciri sapi yang bagus ya. Ini dia teman, sapi yang lagi sakit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan dulur-dulur semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat afiat dan selalu diberi keberkahan dan kemudahan dalam segala aktivitasnya ya, teman-teman. Baik teman-teman, sekarang saya berada di kandang sapi Binjai, tepatnya di Balikpapan Timur, teman-teman ya. Ini saya lagi mau lihat sapi-sapi yang ada di sini, dan insya Allah hari ini saya akan mereview sapi yang bagus dan sapi yang jelek ya. Mari kita coba lihat bagaimana sapi-sapinya. Nah, ini teman-teman contoh sapi yang jelek ya teman-teman ya, atau kurang bagus ketika untuk digemukkan. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, ini lihat ciri-cirinya dengan bulunya agak kusam ya, cara berdiri bulunya. Nah, dan ini kalau makan juga kurang lahap teman-teman. Nah, ini contoh fisiknya seperti ini teman-teman ya. Nah, sedangkan kalau yang bagus teman-teman, nah ini. Nah, ini bulunya mengkilat ya, kulitnya mengkilat. Ini kalau makan juga lahap sekali teman-teman. Ini badannya juga udah mulai gemuk. Teman-teman, lihat dibanding yang ini agak kusam ya teman-teman. Untuk seperti ini. Sebenarnya ini bagus ya, tinggi. Namun ini sakit teman-teman. Baik teman-teman dan dulurku, mungkin cukup sekian di video yang singkat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.